Assalamualaikum dan hai semua. Bertemu lagi kita dalam Erin Channel. Pendedahan dibuat wanita Singapura Sarah Yasmin yang mengakui dirinya kekasih kepada pelakon dan penyanyi Alif Aziz telah menyorot perhatian warga maya. Sehingga kan ada yang menyarankan isteri kepada Alif yaitu Bella Astila untuk melakukan pemeriksaan kesihatan memandangkan Alif berulang kali kantoi dengan ramai wanita. Terbaru seorang pengguna aplikasi X yang dikenali sebagai Zack Zakarin 13 pula tampil memberikan komennya mengenai isu melibatkan pelakon berusia 33 tahun itu. Menerusi ciapan yang dibuat Zakarin, beranggapan gosip tular melibatkan Alif sejak akhir-akhir ini seolah telah menjatuhkan maruah agama Islam. Susulan itu dia mencadangkan agar mana-mana pihak berwajib dan bertanggungjawab untuk tidak lagi menawarkan Alif untuk berlakon ataupun terlibat dengan mana-mana rancangan hiburan di Malaysia. Aku tak ambil pot pasal Alif Aziz ni, tapi bila selalu cerita-cerita yang merosakkan akhlak masyarakat, aku rasa sudah tiba masanya pihak kementerian atau pihak berwajib ban Alif Aziz dari keluar mana-mana rancangan televisyen atau drama di Malaysia. Serius menjatuhkan maruah agama. Ucapan tersebut turut meraih perhatian netizen yang rata-ratanya bersetuju dengan pandangan Zakarin.